Guys, berikut daftar 6 daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Yang pertama, Provinsi Riau. Berdasarkan data yang dilansir dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian, Provinsi Riau merupakan penghasil kelapa sawit terbesar yang ada di Indonesia. Dari total produksi kelapa sawit Indonesia, rata-rata produksi sawit di wilayah ini menyumbang 21,47%. Hal ini karena luas lahan kelapa sawit yang ada di Provinsi Riau sangat luas. Bahkan luasnya mencapai 1/4 dari luas keseluruhan dari wilayah ini, atau sekitar 2,8 juta hektar. Tak heran jika jumlah produksi kelapa sawitnya bisa mencapai 9.775.672 ton per tahun. Yang kedua, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya ada Provinsi Kalimantan Tengah yang juga menjadi daerah yang menghasilkan kelapa sawit dalam jumlah besar. Selisihnya sekitar 1,5 juta ton dari total hasil produksi Provinsi Riau, yaitu sebanyak 8.298.584 ton. Dengan jumlah tersebut, menjadikan provinsi ini sebagai penghasil kelapa sawit terbesar kedua di Indonesia setelah Provinsi Riau. Bahkan, perkebunan kelapa sawit di wilayah ini bisa dikatakan semakin luas berkat hadirnya beberapa perusahaan kelapa sawit, baik perusahaan milik swasta maupun milik pemerintah, guna untuk memaksimalkan hasil produksi kelapa sawit di sana. Yang ketiga, Provinsi Sumatera Utara. Posisi selanjutnya sebagai produsen kelapa sawit terbesar di Indonesia ditempati oleh Sumatera Utara. Provinsi ini diketahui mampu menghasilkan 6.601.399 ton per tahunnya. Jumlah ini dihasilkan karena adanya peningkatan luas lahan kelapa sawit sebanyak 400.000 hektar hanya dalam waktu 3 tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Tentu saja, perkembangan yang begitu cepat ini berkat permintaan pasar pada kelapa sawit yang sangat tinggi. Yang keempat, Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi dengan ibu kota Palembang ini menjadi salah satu penghasil kelapa sawit dalam jumlah yang besar di Indonesia. Jumlah produksinya mencapai 4.365.004 ton per tahun. Tidak berbeda dari daerah-daerah lainnya, perkebunan kelapa sawit di provinsi ini juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terbukti dengan adanya pembukaan puluhan ribu hektar lahan perkebunan kelapa sawit pada setiap tahunnya. Namun, penanaman sawit ini sebagian besar menggunakan sistem peremajaan kelapa sawit yang telah ada sebelumnya. Yang kelima, Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi kelima yang mampu menghasilkan kelapa sawit dalam jumlah besar adalah Provinsi Kalimantan Timur, dengan total mencapai 4.331.930 ton. Sejak tahun 1983, wilayah timur Pulau Borneo ini sudah mengembangkan perkebunan kelapa sawit dengan baik. Diketahui, perkembangan kelapa sawit di Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan hingga saat ini. Produsen kelapa sawit di wilayah ini menggunakan sistem kerjasama dari pihak swasta dan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat. Yang keenam, Provinsi Kalimantan Barat. Urutan keenam sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia adalah Kalimantan Barat. Pada tahun 2020, provinsi yang berada di barat Pulau Borneo ini mampu menghasilkan kelapa sawit sebanyak 3.551.825 ton dalam setahun. Berdasarkan data yang ada, pengelolaan kelapa sawit di Kalimantan Barat ternyata sudah berlangsung cukup lama, yaitu sejak tahun 1980-an. Hingga kini, perkembangannya semakin mengalami peningkatan dengan luas lahan mencapai 1.570.675 hektar. Nah, guys, itulah tadi daftar 6 daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Jangan lupa subscribe,